Nah, inilah hasil feed dari Mas Dimas dari Kalimantan ya. Pertama kali feeding ya. Oke, nice blend. Oke. Kita lihat dari depan. Oke, sip. Not bad, karena ini pertama kali feeding ya. Untuk para netizen, mohon jangan membuli ya. Segini juga udah lumayan, karena kita lagi belajar mas ya. Nah ini memang ada fitak ya. Oke, oke. Nah dia mas Dimas ya. Oke, kembali lagi di Fixie Barbecue, tunggu mas ya. Nah, untuk membuat pola middle, kita tentukan dulu. Tengah ini adalah di lancip ini ya. Oke, kasih satu ruas jari. Nah, maka sini ya. Pola pertamanya di sini untuk middle. Nah, ke belakang melengkung sedikit. Gitu ya. Pola untuk middle tuh tentukan dulu lancipnya di sini. Kasih satu ruas jari di sini. Nah, mulainya di sini polanya. Siap. Nanti hasilnya itu terlihat mulai ada hitam rambut dari lancip ini. Siap, siap. Ke depannya tuh ya. Siap. Yuk kita bikin pola menggunakan trimmer. Ya, di sini. Oke, ini peserta dari mas jangan ke atas agak melengkung. Oke, ke bawah. Oke, nah, mas peserta dari mana mas? Kalimantan mas. Oke, dari Kalimantan. Terus ini juga feed pertama dia. Ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Aduh, sorry goyang kameranya. Nah, kita bikin stop. Mas dari sana lagi. Oke. Nah, gitu ya. Selanjutnya masih tanpa harusnya sih menggunakan balding ya. Karena balding kita lagi error juga ya. Pisaunya rusak. Maka pakai clipper tapi udah dirombak jadi zero gap. Ya, zero gap tuh hasilnya botak ya. Sini. Hampir setara dengan trimmer juga ya. Oke, Mas pegang brush fade-nya, Mas. Karena pegang brush fade bukan seperti ini mas, sorry. Di belakang, ke sini. Nah, gitu. Dua tangan, dua masukin. Nah, gitu. Nanti tuh gini cara penggunaannya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kita balding bawahnya. Oke. Ngebotakin bawah. Ngebotakin area bawah ini, ngebalding ini harusnya pakai wall balding ya. Oke. Ini nggak error juga sih sebenarnya, cuman si pisaunya agak nyangkut-nyangkut ya, jadi beresiko ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, udah kita balding. Nah, selanjutnya kita shaving menggunakan shaver mas ya, untuk hasil yang lebih skin. Oke? Okay? Nah, ini modelnya skin fade. Untuk menghasilkan skin, menggunakan shaver ya. Kalau trimmer aja atau clipper, nggak terlalu skin, masih ada kasar rambut. Oke? Okay? Masih menggunakan clipper tanpa bantuan comb attachment dan posisi levernya ada di bawah atau open. Kira-kira satu ruas jari aja mas ya. Yuk kita bikin. Atas ya. Ya. Untuk diingat ini adalah peserta baru satu kali fading ya. Ya, lipat telinga mas. Masih kita bantu kok. Oke. Aku perlukan mas konsisten ya. Iya, siap. Jangan ada penyempitan. Oke, okay, lanjut. Oke, okay. Masuk dulu, masuk dulu. Gak apa-apa, ngebatas juga gak apa-apa. Jangan langsung ngeblend. Ya, jangan langsung menyatu. Gak apa-apa, di batas-batas ini tuh, keluarin. Keluarin. Nah, seperti itu. Lanjut ke sebelah sana, udah. Lanjut ke sini. Oke, okay. Yap. Oke, seperti inilah ya. Satu ruas jari. Yaitu masih dengan clipper over comb tanpa bantuan, sorry bukan clipper over comb. Masih dengan clipper tanpa bantuan comb attachment, posisi close. Tujuannya untuk menghilangkan first line ini. Ya, setengahnya mas ya. Bolak-balik. Yuk coba. Nah, nggak mesti harus nempel gini mas ya. Mas hanya perlu menggunakan sudut-sudutnya tuh. Nggak perlu nempel gini semuanya, nggak perlu. Nah, gini aja tuh. Siap. Di flick. Ya. Yuk coba. Awas lipat telinganya. Oke, Mas dari bawah aja sedikit. Ya, nggak pasti pas dari sini, dari bawahnya sedikit. Nah. Tuh.
pakai ini fleksibel tangannya. Ya, yuk. Oke, gini. Oke. Oke, coba di brush fit, di brush. Megangnya salah brushnya. Gini, Mas. Bukan, gini. Nah, gitu. Nanti tuh gini. Ya. Tuh, udah mulai hilang ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya menggunakan menggunakan clipper tanpa bantuan comb attachment, levernya ada di tengah atau half untuk membuat gradasi di tengahnya. Yuk coba Mas ya. Oke. Nah. Seperti ini Mas ya. Oh, telinganya lipat karena agak panas. Nah, betul. Menggunakan sudut di area yang susah. Karena di sini kan permukaan nggak rata juga ya, melengkung. Ya ada telinga, ya melengkung, ya agak belok, ya complicated. Jadi hanya menggunakan sudut-sudutnya tuh. Apalagi kalau yang susah lagi ada benjolan. Iya. Oke, sok lanjut Mas ya. Selanjutnya adalah menggunakan comb attachment nomor 1. Levernya ada di open. Kira-kira dua ruas jari, ya kalau dewasa dua ruas jari, kalau anak-anak mungkin satu ruas jari setengah. Nah segini ya, yuk kita coba. Istirahat aja dulu Mas. Mas mau? Iya, sok atuh terserah. Tuh, udah pada istirahat. Ya saking banyaknya model di kita tuh. Ya. Oke, okay. Untuk dewasa boleh dikasih dua ruas jari, tapi kalau untuk anak-anak, karena kan media kepalanya kecil, kasih satu jari setengah. Oke, okay. Lanjut ya. Ya, masih menggunakan clipper dengan comb attachment nomor 1. Tracknya ada di atas, ya, close. Nah, sampai mana? Tadi kan open sampai sini, satu open. Nah, kita di bawahnya nih, bolak-balik Mas, naik turun. Ya, untuk membuat gradasi lagi ya. Oke. Sini tuh bolak-balik ya. Ini kelewatin enggak apa-apa. Kemakan itu enggak jadi masalah ya. Nah, agak atasan. Lipat. Oke ya, sorry ya goyang videonya karena kita saya sambil megang kamera. Oke. Nah, bolak-balik. Gitu. Untuk membuat gradasi lagi. Ya, nanti ini hilang saat 0,5 close ya. Nanti dijaga tuh. Selanjutnya menggunakan comb attachment setengah ada di open ya. Oke. Untuk menyamarkan area garis. Ya, yuk kita coba Mas ya. Nah, nggak perlu gini Mas, tuh pakai sudut-sudutnya tuh. Sudut, ya. Ini finishing terakhir. Nanti close sih terakhir Mas. Sebenarnya ini bikin gradasi lagi di bawah. Oh, fleksibel. Oke, selanjutnya ya sana. Jadi melewati aja. Selanjutnya menggunakan ukuran setengah ya, masih dengan clipper close untuk memfinishkan area bawah sini untuk lebih menghaluskan lagi gradasinya ya, karena di beberapa area ada masih terlihat garis ya, memang ini masih berantakan nih, sebenarnya ini perlu ada perbaikan lagi di sini. Oke, yuk Mas kita mulai. Nah, saya bilang nggak perlu. Nah, sudut-sudutnya aja, nggak perlu rata gini ya. Bolak-balik.
ya, oke. Okay. Iya. Coba. Nah, ini masih pekat nih. Sekarang sebenarnya udah bisa langsung clipper overcomb, udah bisa, udah. Tapi kita menggunakan nomor 2 aja ya, kita blending aja. Lurus ke atas. 2 close, lurus ke atas. Iya, betul. Stroke aja tekniknya Mas, enggak usah. Set. Jadi gini bolak-baliknya. Tuh, ini teknik stroke. Naik turun ya. Jangan. Tuh ya, bolak-balik stroke. Siap. Jadi cepat juga. Siap. Oke, yuk selanjutnya. Gini, gini. Nah, untuk menyambungkan area ini, kini kan masih ada demarkasi. Oh, iya. Pakai 1,5. Yuk, coba digesek-gesek menggunakan teknik stroke. Close ya, betul. Nah, seperti ini. Okay. Selanjutnya adalah clipper overcomb untuk merapikan area sini ya, sedikit ya. Yuk, coba. Clippernya nol mas. Nah, tracknya di atas, udah. Oke, sedikit aja, masuk, keluarin. Nah, itu dia yang kita clipper overcomb. Lanjut mas ya, terus. Tuh. Clipper overcomb. Nah, ini dia hasil fade-nya ya. Memang belum maksimal, karena ini baru 1 kali fading. Ya. Mas peserta dari Kalimantan, untuk teknik fade-nya baru nyoba 1 kali ini aja ya. Tadi sebelumnya teknik regular terus. Lumayan lah. Lanjut mas, masih clipper overcomb. Nah inilah hasil fade dari mas Dimas dari Kalimantan ya. Pertama kali fading ya. Oke, okay, nice blend. Oke, okay. Kita lihat dari depan. Oke, okay, sip. Not bad, karena ini pertama kali fading ya. Untuk para netizen, mohon jangan membuli ya. Segini juga udah lumayan, karena kita lagi belajar mas ya. Nah ini memang ada fitup ya. Oke, okay, oke. Okay. Nah dia mas.